Dan jangkaan peningkatan harga barang sempena penganjuran pameran antarabangsa 5 2015 ternyata meleset penganjuran karnival jualan borong di perkarangan Stadium Langkawi sempena 5 2015. Misalnya, membuktikan peniaga sanggup menjual barangan mereka dengan harga berpatutan tanpa niat meraih keuntungan lebih. Penganjuran karnival ini secara tidak langsung bertujuan menyahut seruan kerajaan agar peniaga-peniaga menurunkan harga jualan barangan mereka. Penduduk pun sangat mengharapkan barangan-barangan yang murah didatangkan ke Langkawi. Jadi selalunya kita mendengar apabila adanya acara lima, pengunjung ramai mengatakan barangan di Langkawi akan naik harga. Jadi kami rasa apa yang kami bawa ini telah menidakkan tanggapan tersebut. Kerana barangan di sini sungguh murah. Orang ramai yang ditemui pula rata-rata mengakui menantikan karnival jualan seperti ini memandangkan harga yang ditawarkan lebih murah daripada kebiasaan. Pertamalah mula masuk sini. Betul dengar sini jual ada jualan murah kan. Memanglah murah, harganya berpatutan lah macam kita orang kampung ni kan. Semua orang bandar tu bagi dia orang biasa lah kan. Sempena lima ni selalunya orang kata barang mahal kan. Lima ni bilang kata orang mahal tapi saya datang sini murah lah. Ya. Lalu-lalu dekat sini lah tengok ada banner tu. Saya rasa sesuai lah sebab semua bagai-bagai pakaian kat sini, barang-barang kat sini semua murah-murah. Karnival jualan borong Langkawi yang bermula 13 Mac bakal berakhir pada Ahad.